Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mam. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat sekeluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari Minggu pada main kemana, Mam? Di video kali ini aku dan anak-anak pergi jalan ke taman nih. Kalau di Kuningan ada banyak banget taman di setiap desanya. Nah, ini kita lagi berada di Taman Cirendang. Dulu pertama kali kesini itu waktu belum punya anak, jadi sekitar 5 tahun yang lalu. Sekarang kesini lagi bareng anak-anak, tapi merasa aneh sih ya, karena ternyata tidak sebagus yang sebelumnya. Lihat itu air mancur ya tadinya, dan ini taman tengahnya. Bisa dilihat sendiri ternyata rumputnya udah setinggi itu. Mau main juga jadi rada ngeri ya. Jadi ini kami coba keliling-keliling karena anak-anak baru banget pertama kali kesini. Sebenarnya di sini itu banyak mainan anaknya. Ada patung-patung juga, patung-patung jerapah di ujung sana. Terus ada bagian peresmiannya. Ada juga patung-patung lainnya. Ada permainan ayunan dan lain-lain. Sangat disayangkan sih kalau taman-taman seperti ini yang tadinya bagus tidak terawat dengan baik. Padahal taman ini bisa jadi salah satu tempat ya untuk main bareng anak-anak gitu ya, sekedar jalan-jalan atau bermain di taman bermainnya. Kalau di tempat Mam gimana? Ada banyak taman-taman terbuka seperti ini enggak? Komen di kolom komentar ya. Nah, ini lanjut setelah main ayunan, dan tadi satu ayunannya rusak gitu ya, jadi Ade Naira gak sempet main. Ini kita lanjut keliling ke area bawah. Di bawah ini sebenarnya lebih rindang, ada banyak pohonnya dan juga bagian taman yang ada tempat duduk-duduknya gitu. Kita ke bawah. Ini enak banget ya sebenarnya kalau anak-anak bisa main di sini tuh, bisa lari-larian bebas. Nah, ini tadi hasil foto di jerapah, di rusa, di taman bagian bawah. Untuk sekedar lihat pemandangan dan main sore-sore hari, emang enak sih ke taman ya, Mam. Kalau versi Mam dan sekeluarga gimana? Enaknya jalan-jalan sore hari kemana? Ini Nabil ketahuan deh lagi jualan. Assalamualaikum, Mam.